Gongsi Facoy, ampau nalai. Hai. Sebentar lagi kita akan menyongsong tahun baru Imlek. Selamat buat teman-teman yang merayakannya. Semoga di tahun macan ini tambah banyak rejeki. Yang jomblo dapat pacar, yang udah punya pacar dapat enggak pacar lagi. Ya. Nambah jadi istri gitu ya. Yang enggak punya kerjaan semoga dapat pekerjaan. Semoga di tahun macan ini rejeki kita bisa mengaum-ngaum, Ren. Nah, ini salah satunya yang ada di depan kalian cocok konsepnya dengan tahun baru Imlek. Kata si Ray ini lagi dicari ya. Yes. Hot item Hatsune Miku. Betul. Ini PO-nya cuma 2,9 juta, sekarang katanya naik. Naik. Bahkan gua tahu ada yang jual 3,9. Naik 1 juta, coy. Yang pengen beli ini gua jual, tapi enggak murah. Yang penting cuan, friend. Tapi gua beli di Sikyo Hobby Shop, dapat diskon ya. Iya. Makanya teman-teman yang pengen PO jangan sampai ketinggalan, kalian boleh klik link di bawah nih di websitenya Sikyo. Ini dia Hatsune Miku Chongsam version. Kalau cewek anime udah pakai Chongsam, wah meleleh, fans. Karena Chongsam itu identik dengan ciwi-ciwi, xiaoche bahasa Mandarin. Artinya itu adalah kakak perempuan. Yang cantik pasti, Mas. Pertama, wih, kita dikasih taplak meja. Apa nama bahasa kerennya ini? Tapestry. Oh, tapestry. Ya, maaf gua enggak ngerti. Jadi gua pikirin taplak meja kayak kalender gitu ya. Ini bahannya kain biasa, kan? Biasa. Ini buat apa sebenarnya? Buat dipajang di belakang figur ya biasanya. Gini gitu. Iya, jelek dong. Kan ini kalau biasa di lemari bisa dipajang di belakang lemari. Oh, gitu. Tuh. Oh, ini ada talinya. Tuh. Hiasan tembok ya. Tuh, friend, lumayan. Ini original berarti kan? Original. Ini original, friend. Ini bisa dijual juga? Ini harganya gopay ya. Iya, gua jual gopay, friends, yang mau. Semuanya jadi cuan ya. Nah, dalamnya ini, dia tuh buatan Mietos. Ya kan? Cina. Kalau gua perhatikan, Mietos ini memang dia itu konsepnya agak liar ya. Hmm. Agak heboh gitu. Dioramanya itu kadang-kadang lebih ekstrim daripada Goodsman Company. Betul. Iya kan? Berita tapi barulah. Harganya relatif lebih murah daripada Goodsman Company. Boxnya keren, dia bahannya semuanya akrilik. Kok ini udah agak menguning ya? Enggak lah. Enggak ya, memang gini ya? Iya. Enggak clear banget gitu ya? Lampu rumah lu warna kuning berarti. Bisa jadi, bisa jadi. Kita bawa dari bawah, supaya yang mau beli masih baru, friends. Ini open for check. Udah di review sama Fran Sanjaya. Yang mau beli boleh PM gue di Instagram. Enggak murah. 2 digit. 10 juta. Laku enggak? Gak akan laku ya. Nah, oke. Dalamnya, wih, boxnya cakep ya. Unsur Chinese-nya itu berasa, friends, dari boxnya tuh. Ya kan? Nah, dalamnya, ini ada manual book-nya. Nah, simple lah, ini gak usah lah ya. Kemudian, ini figurnya. Ini nyatu semua ya? Nyatu. Nyatu semua ya? Nyatu. Gak seru dong? Ada tangan. Ah. Ada part pengganti tangan. Oh, gitu. So far gue punya Chongsam-Chongsam begini ya, Rita, Genshin Impact punya, kemudian si Yae Sakura, Genshin Impact. Sekarang Hongkai, si Hongkai Impact, udah gitu sekarang si Hatsune Miku. Sebenarnya gue kurang demen sama si Miku, karena dia itu tipikal anime cewek zaman dulu, yang ya, masih standar. Kalau sekarang kan udah, udah arah-arah semua ya. Ya. Ini masih tipe-tipikal baik-baik gitu kan, ya, zaman dulu. Super. Tapi ini bisa dikatakan mbahnya anime ya. Ini Miku ini dari zaman baheula, fans. Ini angkatnya gimana? Ini ngeri banget patah ya. Oh, ini friends. Nah, usia. Oke. Okay. Oh, dia nyatu semua bener, men. Nah. Udah gitu? Udah ya. Udah, yang bisa cuman tangannya doang. Ganti tangan. Oh, tangannya dapat dua. Dua. Wih, ini lagi megang ini tau enggak? Apa namanya? Kipas. Jadi dia tuh konsepnya kayak lagi di sebuah apa ya, bukan kuil ya. Rumah-rumah si Ikman gitu, friends. Iya kan? Ini wah, tapi keren ya. Ini kita buka dulu ya. Tapi kalau dibuka, jadi BIB dong. Ya kalau dibuka itu akan bisa dipasang lagi gitu. Masa sih? Bisa pelan-pelan lah. Nah, ini bahannya semuanya full PVC ya. Pohonnya juga. Pohonnya agak karet ya. Ada kayak plastik ya. Nah, ini kayak plastik nih. Ada yang lebih lentur ya. Oh, kompleks banget ini ya. Ini di si Kyo Bishop udah nggak ada ready stock? Udah nggak ada. Udah nggak ada? Ini kalau gue nggak salah nanti bakal ada datang batch kedua, kita dapat batch pertama nih. Oh, berarti kalau itu nggak rare dong. Nah, tapi
kalau nggak salah batch kedua juara abis sih kalau nggak salah. Oh, karena ini yang beginian ini kadang-kadang susah buat dijadiin rare. Betul. Dia tuh suka kadang-kadang muncul-muncul terus sih. Banyak yang PO ya. Betul, banyak yang PO. Tapi ini keren, item ya? Sih. Rata-rata kalau ada stok abis langsung. Ini. Iya. Oh, cabutnya agak susah nih. Nah. Apalagi yang dicabut? Ini baju bisa dicabut? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Base-nya, base-nya. Jadi ini begini doang udah. Udah. Base-nya jangan cabut. Karena mau dijual lagi nanti. Oh, oh gini, udah ya? Udah. Terus cakepnya dari mana, men? Iya, mukanya cakep sih. Tapi mukanya setahu gua Hatsune Miku enggak kayak gini kan? Tuh, ini muka Mikunya udah kayak Miku yang doll. Berarti maksudnya ini imajinasi liar dari si Mietos. Tuh. Bisa dibilang ya. Mukanya nih lebih cantik daripada Miku pada umumnya. Iya, ini jadi Miku kalau udah jadi Dolphy dah. Iya. Rambutnya juga keren karena dia tuh beda ya. Biasanya kan Miku selalu terurai ya. Betul, biasanya dia twin tail. Iya, twin tail. Ini dia kayak di pita gitu, men. Di pita, iya. Ini ala-ala Xiaoche China sana. Anesui. Yeah. Rambutnya panjang, jadi kasih Miku. Dia sampai ke sini-sini, men, rambutnya lihat tuh. Ini antara rambut sama akar pohon nggak bisa dibedain. Iya, betul. Pohonnya satu di sini. Ini bunga Meihua. Minghua itu bunga sakuranya China, mm-hmm. Tapi biasa kan warnanya pink, ini warnanya orange. Mm-hmm. Bawahnya? Bawahnya ini bunga matahari. Itu namanya spider lily. Oh, spider lily. Itu ada di itu di apa? Ada ya? Di anim paling banyak. Oh, lah itu yang begini ya. Kemudian ini bunga apa ini ya? Ya itulah ya segala jenis bunga-bunga lah. Ada kecubung coy. Kecubungnya di rumah lu kan? Iya betul. Tuh. Ini kecubung sih ya, pohon biji ini men, ada juga ya. Ada pohon biji ya. Ada juga ya. Nah, kebudayaan Cheongsam itu biasanya emang selalu mini bajunya itu. Kalaupun dia rok, kadang-kadang belahan itu sampai ke paha atas. Men. Betul. Nah, ini pun dia sampai ke paha atas tuh. Jadi pink-pinknya kelihatan. Tapi entah mengapa dia skin tone-nya kurang natural ya. Skin tone-nya kenapa putih banget? Gak sebagus Good Smile Company. Kalau kata gue bagus sih. Agak pink-pink gitu gak sih? Ya kan ada merona-meronanya. Nggak putih Xiaoche gitu. Tapi apa ya, baju Cheongsam-nya sama warna kulitnya agak menyatu dia. Lu perhatiin lu Cheongsam atasnya. Ini kan? Lu perhatiin detailnya. Apa sih? Itu ada detail. Oh, udah kayak ada teksturnya gitu ya. Itu ada detail kayak bunga-bunganya gitu sih itu sebenarnya. Masa sih? Iya. Masa sih? Kamera udah nggak akan kelihatan ya. Iya sih. Itu tuh mendekati modus nyium ya. Tapi warnanya itu terlalu nyaru sama kulitnya sebenarnya sih. Iya. Iya kan? Bener. Jadi kayak nggak pakai baju. Langsung dong. Jangan dong, makanya subahaya ini. Cuman aksen pemanisnya ini nih, pita di sebelah kanan sama ada tali-tali ciri khas Cheongsam-nya gitu sama ada list goldnya doang. Ini termasuk dia agak biasa aja ya, nggak sugoi deka ya. Ya ini memang baik sih. Baik ya. Dia tuh baik, friends. Posenya nice, mantap. Ini satu lagi sih, sini. Itu kalau ganti tangannya. Kok nggak bisa pasang dua-duanya ya? Nggak bisa. Oh, cabut tangan dulu nih. Bagus pakai yang ini dong. Memang. Coba ya, cabut ya. Cabutnya langsung. Cabutnya langsung. Patah nggak lo? Kalau patah ya. Beli lagi lah. Beli lagi lah. Oh, gini. Pasang satu lagi ya. Bagusan ini dong, soalnya dia kan lagi megang kipas ya. Betul, jadi kesannya kayak malu-malu. Iya ya, malu-malu kucing gitu ya. Sepatunya juga bagus, dia setara seragam sama si pitanya ya. Yes. Oke lah, dengan harga 2,9 dapat beginian sih, nice ya. Nice lah. Keren. Yaya Sakura 3... Tapi gue lebih tetap suka Yaya Sakura sih. Yaya Sakura itu unbeatable sampai sekarang. Oh, gue lebih suka ini. Ini lebih suka ini ya? Karena ini waifu lu ya? Untuk Cheongsam, gue nih kalau kata gue paling bagus. Ini waifu. Atau penonton, menurut penonton iya gimana sih nih? Coba komen ya. Mendingan Yae, mendingan ini, friends. Tapi Yae karena penonton ini udah tua-tua semua biasanya. Enggak juga. Anak muda zaman sekarang tahu ya? Tahu lah. Oh, tahu ya? Legend gila. Oh, legend dia ya? Ya udah kita buka lah, kagok lah. Enjoy the footage. Ya, thank you so much Kyo Hobby Shop. Kalian yang pengen beli, nggak tahu masih ada atau enggak, yang pengen POP anime berikutnya, kalian juga boleh follow. IG-nya ada, website resminya juga ada, friends. Aman, terpercaya, recommended dari si Ray. Ya, bye-bye. Sekali lagi, Gong Si Fa Cai. Selamat tahun baru Imlek buat teman-teman yang merayakan. See you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye.